guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di channel YouTube-nya Iwan Skyzy. Oke guys, kali ini gue mau membagikan ya guys sebuah config yaitu data bundle di Cialog-nya guys. Jadi ini tuh work ya guys di semua handphone, work all Android untuk game Free Fire ini guys, dan ini tuh aman ya guys, no banned sama sekali guys. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa guys klik tombol subscribe, like, comment, and share ya guys, dan support gue terus untuk menuju 12.000 subscribers biar gue bisa giveaway handphone buat kalian semua guys. Langsung aja ke videonya, check it out guys. Gua udah di dalam aplikasi yang namanya ZR Server. Oke, kita langsung aja ya ke folder download. Di sini kita langsung nyari aja guys filenya guys yang tadi udah kita download, yang ini guys, data bundle alloc by Iwan Skyzy zip. Kita pilih, lihat, kita klik lagi di sini, kita klik lagi di sini guys, kita klik lagi, kita klik. Nah, di sinilah filenya guys, yaitu compulsory dan optional. Oke, jadi gua akan jelasin ya guys satu per satu guys. Dan untuk compulsory ini, nah jadi ini tuh adalah semacam filenya lah dari bundle alloc-nya guys, dan opsional semacam warna lah ya guys, warna dari celana bundle alloc-nya dan segala macamnya lah guys. Kita langsung aja guys, yang pertama kita salin dulu compulsory mode perangkat Android ke data. Kita cari data dari .com data Free Fire-nya yang ini. Kita ke bagian files guys, ke content cache, dan di sini kita langsung tempel ya guys, dan udah di tempel ya guys. Kita salin lagi yang satunya guys, yaitu yang opsionalnya guys. Nah yang ini guys, opsionalnya kita salin ke memori perangkat Android ya guys, ke data, terus ke .com DTS Free Fire, ke files, ke konten cache, dan kita tempel di sini guys. Oke, sudah guys. Dan di sini gua, karena gua enggak memiliki aplikasinya, gua akan ngasih mungkin ke seperti itu aja pas apa namanya, gambarnya aja guys. Dan ini dia gambarnya. Nah guys, terima kasih banyak udah nonton, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya guys. Supportku untuk menuju 12.000 subscriber, sekarang gue akan kalian ikut handphone buat kalian semua tentunya guys. Oke, terima kasih banyak ya guys, sekian dulu video hari ini, dan semoga bermanfaat ya guys, amin amin ya Allah subhanahu wa ta'ala. Oke guys, sekian ya guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time to my video.